Assalamualaikum, welcome back to my channel YouTube 2N Official. Apa kabar guys? Semoga kalian selalu ya guys. Oke guys, kali ini kita akan melanjutkan video yang kemarin tentunya guys, yaitu reaction video horror. Jadi ada penampakan yang mungkin tertangkap CCTV atau bahkan terlihat langsung ya guys ya. Kemarin kita udah bikin video seperti ini ya. Ada beberapa video yang udah kita share. Jadi kalian jangan lupa tonton video kita juga yang sebelumnya ya guys ya. Dan juga akan ada giveaway di 20k subscriber. Karena kita juga sering ada giveaway ya kak ya. Dulu ya waktu 5.000, 10.000 dan kita akan ke 20.000 subscriber ya. Oke guys, ini udah jam tentunya jam 3 lebih 1 menit ya. Oke, kita akan lihat video yang pertama guys ya. Nih. Dan ini tuh katanya adalah Sodako versi Indonesia. Ini kita lihat dari video short ya, klip hantu ya guys. Iya benar guys. Langsung lari dong harusnya. Oh iya guys benar. Udah di zoom itu ada wanita, sosok wanita, maka dan rambutnya panjang ya. Iya. Wah langsung lari guys. Oh my god guys. Guys beneran itu settingan atau beneran guys? Kalau beneran kayaknya itu beneran ya. Iya. Soalnya posisinya itu dia di rumah yang sudah lama kosong kayaknya ya. Tapi menurutku sih itu rumah sakit ya. Rumah sakit ya? Menurutku ya, itu pendapatku ya. Pendapatku aja gimana guys. Oke kita langsung ya ke video berikutnya. Nih, ini dia dari klip hantu lagi ya guys ya. Katanya adalah hantu setinggi pintu. Maksudnya gimana ya? What? Ini sekali ini kayak di rumah sakit lagi apa? Di rumah gedung apa gimana ya? Bisa jadi guys, kalau di katanya ada sih yang hantu yang naik tinggi itu ada sih. Nggak bisa disebut aja namanya ya, namanya nggak bisa disebut guys, takut. Oke kita next ya video selanjutnya. Ini ada beberapa cewek-cewek lagi main TikTok guys, malam-malam main TikTok, takutnya ada sesuatu sih ya. Kita akan lihat ya. Kayaknya di belakangnya cewek pink udah di atas. Aku guys, sumpah. Apa itu bagaimana? Apa itu? Bagian apa? Kepala cewek yang warna hitam pink. Ojok ya? Pink, iya. Ojok di atas. Takut. Makanya guys, kalau main TikTok gitu, dikondisikan tempatnya ya. Karena banyak kejadian juga sih ya, main TikTok kayak gitu di tempat-tempat yang mungkin malam di luar. Biasanya emang ada yang tertangkap kamera ya. Oke kita next ya lagi. Mana sih yang ntar? Ini katanya dulu, ini terjadinya waktu dulu ya, masa-masa pandemi itu kan ada ruang isolasi di rumah sakit guys. Nah ini ada CCTV di salah satu rumah sakit. Dan ini disaksikan berapa perawat ya mungkin yang nyaksiin CCTV ini. Karena ada pasien yang perlu diawasi gitu loh guys. Nih ya toh. Lalu kita akan lihat ya apa yang terjadi di sini.
katanya ada mana sesuatu yang merah. Corona ya, memang udah tumbuh kali. Iya, kemarin ini kan. Alhamdulillah corona ya udah ini ya. Tapi kita tetap protes guys, menjaga diri gitu ya. Iya, wow. Ini cuma satu orang aja sih yang diisolasi. Apa nggak takut ya kak ya? Hap. Bayangin gede sini sendirian, ya walaupun di pantas di TV tapi kan tetap aja ngeri ya. Gak ada teman-teman di situ itu loh. Iya. Oh my god. Dia nggak sadar kali ya, nonton TV kali ya. Ini pasiennya nggak tahu ya, dia nggak sadar ada yang lihat, tapi bisa jadi sih tuh orang ya, mungkin dia mungkin teman isolasi dia, terus dia keburu apa kebelet pipis atau gimana terus dia langsung lari gitu. Tapi nggak mungkin langsung sih. Tapi yang cepet banget sih, nggak mungkin ya, secepat suami guys. Tapi nggak tahu juga sih guys, bisa secepat itu kan, nggak masuk akal. Oh iya, sama sih the flash kali ya. Dan itu nggak ada kaki ya, untuk nggak ada apa ya, nggak ada kakinya tuh, nggak ada kakinya. Oke, tergantung persepsi kalian nih guys ya. Oke, kita next ini video lagi di ini bantu juga tuh, bantu tuh keren banget sih di sini, dia tuh berani banget loh. Ini dia ada di tempat makan ya, di hotel ya. Subscribe channel ya guys, teman-teman ya. Oke guys, bye-bye. Assalamualaikum.